kita kembali dalam segmen Morning Blues pada pagi ini. Tadi pagi sebelum kami mula bersiaran secara live di Facebook Tusan Online ya, Morning Blues, Latino ada memberi cadangan kepada Pak sebab untuk kami menukar tajuk Morning Blues ni kepada Lebih Melayu. Jadi, sebab penonton kita mahukan rancangan ini tajuk je apa dimelayukan. Jadi sebab kata apa ni Morning Blues katanya. Dia pun tak betul. Jadi kita menghormati permintaan daripada penonton Morning Blues. Ada yang memberi hantaran tu mungkin dia sekali-sekala, mungkin dia pertama kali masuk. Tapi hari ni saya nampak dia masuk lagi. Oh, dia masuk lagi. Alhamdulillah. Dah masuk lagi kan? Tolong share. Perkataan atau istilah blues ni dia adalah nama khas. Okay? Jadi bila nama khas kita boleh kekalkan. Blues membawa maksud genre lagu-lagu ya. Yeah, betul. Dan perkataan morning tu yang saya eja mengikut ejaan adik-adik WeChat, anak-anak WeChat di luar sana. Penonton pun tak suka ejaan macam tu. Ubah. Okay. Jadi Latino mencadangkan ya, ini cadangan. Ini cadangan, tapi kita buka cadangan kita kepada, penonton kita yang menonton Morning Blues ya, daripada awal kami bersiaran pada 3 Disember tahun lepas sehingga ke hari ini, sebab 3 Disember tahun 2019 adalah ulang tahun pertama segmen Bual Pagi ini. Betul. Jadi apa yang cadangannya daripada Latino kepada apa ialah kita tukar kepada Blues Pagi. Kalau anda ada cadangan lain, sila kemukakan kepada kami. Sementara kita menunggu Profesor Madya Dr. Nur Azlina. Betul. Pakar bahasa Kiram, dari daripada UPM Universiti Putra Malaysia. Putra Malaysia membuat hantaran. Okey, membuat hantaran nak membuat cadangan yang lebih bernas lagi. Sebab memang betul apa akui masa nak fikir nama untuk segmen Bual Pagi ni memang apa tak terfikir dah waktu tu. Baiklah, bersama kami adalah tetamu daripada Syria Care, di hujung sekali ialah Faik Ashraf Abdul Rahman, dan di sebelah apa betul-betul sebelah apa yang katanya melatah. Betul. Muhammad Fayad Muhammad Kamarudin. Nak panggil apa ni? Faik Fayad. Dengan Fayad. Faik dan Fayad. Ya. Berapa umur? 26 tahun. Saya muda je 4 hari. Oh, 26 tahun kurang tolak 4 hari. So, Latino, kita berempat ni semua sebaya. Saya kurang 4 hari juga. Saya kurang 40. Baiklah, tajuk kita sangat mudah sebenarnya. Pelarian Syria masih menunggu bantuan musim sejuk. Untuk pengetahuan penonton kita, kedua-dua mereka adalah aktivis Syria Care yang juga pernah memasuki Syria. Ya, ya pernah. Bila? Saya tahun lepas Ramadan. Okay. Ramadan. Oh, Faik pergi masa bulan Ramadan. Ya, ya. Faik? Saya tahun ni Ramadan juga. Oh, insya-Allah pergi musim Ramadan. Oh, ya, tahun ni bulan Ramadan juga. Yeah. So, Mas ini semua aktivis sukarelawan muka Ramadan yang masuk ke Syria, betul. So, apa perancangan untuk musim sejuk nanti Syria? Syria Care. Okey, perancangan untuk musim sejuk Syria ni untuk Syria Care, kita akan menghantarkan bantuan sempena musim sejuk akan datang, dan kita dah buat pelancaran kempen bantuan musim sejuk pada 28 Ogos yang lalu. Yang mana ia telah dirasmikan oleh Tan Sri Lee Lam Tai di Bukit Jelutong hari tu. Dan insyaAllah kita punya sasaran untuk kempen bantuan musim sejuk ni sebanyak 2.53 juta ringgit Malaysia. Okey, setakat ni macam the last Morning Blues ya, Cik Razali Awang ya, the media liaison officer dalam Syria Care ni masuk sebagai tetamu. Beliau ada menyatakan bahawa pihak Syria Care memerlukan bantuan kewangan daripada orang ramai untuk menghantar dua kontena barangan. Ini musim adalah sejuk. Bantuan musim sejuk Syria Care 7.0, betul. So setakat ni berapa jumlah yang terkumpul? Setakat ni Pak ya, sebenarnya kita masih jauh lagi daripada sasaran Pak. Setakat ni 100,000 baru terkumpul sejak dari 28 itu sampai bulan 10 ni, dah 2 bulan ya. Ini dah baru 2 hari bulan 10. Sebulan lah kan. Dalam tempoh sebulan. Kita masih jauh lagi. Berapa juta tadi Faik? 2.53 juta. 2.53 kita cuma ada 100,000. Tak sampai 10% pun. Betul. Yang kita dapat. So yang mana yang kita tahulah musim sejuk kat sana, kita kat sini gemburkan dengan keindahan musim sejuk, betul Pak? Winter sonata. Winter sonata.
cerita-cerita seronok tu kan. Tapi kita kat sana tak tahu keadaan rakyat kat sana yang menderita kesejukan ni, yang sekarang kita cek pagi tadi 19 darjah Celsius. Ini belum lagi masuk musim sejuk. Kalau 19 darjah Celsius itu dah sejuk. Walaupun sekarang musim autumn kan, seluruh dia angin sejuk dah start. Dia dah mula. So kita bayangkanlah orang yang tak ada rumah tu, pelarian-pelarian yang duduk pokok zaitun tu, macam mana keadaan dia waktu malam kan. Kalau macam nanti musim sejuk nanti dengan hujan dia lagi, air lagi bertakung dekat bawah tu, ha, ais lagi icy, kan. So kita suhu 21 pun kita dah menggigil. Kat sana boleh drop sampai negatif kan. Dia boleh negatif. Tapi kalau 19 darjah Celsius ya, Payat dan Faik, bagi kita orang Malaysia yang tak biasa, itu dah sejuk. Itu dah sejuk tau. Dia 19 kita dah mula cari baju tebal kan. Kita bawa selimut. Selimut muslimah. Ini selimut lah yang akan dihantar kepada Syriake ya. Berat ni 4 kilogram. 4 kilo. Ini beli kat mana ni dek? Ini kita beli daripada kita punya vendor. So maknanya yang ni memang sesuai untuk sejuk lah. Dan boleh untuk 3 orang. Satu keluarga. Sebab dia wool. Wool. Kita bagi yang tebal, yang kualiti yang bagus. Sebab kita tahu musim sejuk kat sana sangat ekstrim kan. So dengan harapannya barang ni dapat menghangatkan dia orang. Betul, sekurang-kurangnya. Maknanya kalau boleh muat 3 sekeluarga ya, 3 orang, selimut ni besar ni. Ya, besar. Kita je lah. Tidur dah. Tapi kutipan tak memberangsangkan ya. Kenapa ya? Masih tak memberangsangkan. Mungkin sebab rakyat Malaysia ni dia tak berapa merasa sangat kesesaraan. Tapi sebelum ni sambutan mendapat sambutan yang hangat kan. Ini bukan yang pertama kali sumbangan Syriake. Kalau kita nak cakap tentang sambutan bantuan kempen Ramadan dengan bantuan musim sejuk ni, bantuan musim sejuk ni agak perlahan. Mungkin kerana kita tak merasai kesusahan atau penderitaan kesakitan musim sejuk tu. So kita pun agak macam kurang prihatin. Oh, musim sejuk tu mungkin keseronokan buat mereka. Padahal musim sejuk tu adalah musim yang sangat mencabar bagi mereka. Sebabnya kalau kita tahu, diorang ni daripada rumah yang asal diorang lari ke kem pelarian, diorang tak buat apa-apa. Selepas pinggang. Dan diorang lari pada waktu itu adalah musim panas. So bila dah pergi lari ke tempat yang baru, diorang tak ada keperluan, tak ada pakaian yang baru. So benda ni akan menyebabkan musim sejuk tu datang dan mereka tak ada persediaan yang cukup. Betul. Okey, quote unquote ya, daripada Razali Awang ya, beliau mengatakan yang kadar ataupun peratus kematian waktu musim sejuk lebih tinggi berbanding daripada musim-musim yang lain. Betul. Dan ia membabitkan kematian tu datang daripada kanak-kanak. Itu lebih menyedihkan lagi sebab mereka ni susah nak survival di keadaan yang penuh. Yalah, sejuk kan. Kalau kita hujan dia sempat tak tahan boleh kanak-kanak yang tidak ada jaket, tidak ada. Ini video Ini visual yang kita dapat ya. Ini keadaan musim sejuk ya di which part of okay, ini di Lubnan. Di Lubnan. Pelarian Syria di Lubnan. Okay, kita tengok visual ni sekejap. Ui, tebalnya ais. Ni dekat mana lembah Beka? Ni Arsat. Okay. Ini kita punya petugas ni pakai kot tebal ni. Pergi sana. Kat betul. Sana, anak-anak sana, baju macam kita ni. Baju musim panas dia orang pakai. Bayangkanlah. Tengok sarung tangan. Baju yang tidak sesuai. Masa yang sebab dah tak ada baju. Apa dia Faik? Masa misi ni adalah misi kecemasan. Kita tak plan pun. Tapi disebabkan terlalu susahnya, kita terpaksa hantar tim untuk hantar bantuan. Ui, kaki tengok, tak ada kasut. Macam mana keadaan dia? Tak ada stoking. Tak ada. Ya. Tapi cuaca macam ni dia boleh menjadi sehingga menjadi begitu ekstrim ya? Ya, betul. Suhu pun mencecah negatif kan. Negatif ya. Kita pun tak kat Cameron Highland, kita dah sejuk. -7. Suhu boleh mencecah -7 darjah Celsius ataupun apa ni? Negatif. Well, I'm very English. Cameraman kita tu. Dia licin. Sebab kita orang Malaysia, rakyat Malaysia, kita mana ada musim sejuk, musim salji, kita ada musim es. Macam mana diorang hidup dalam tu ya, dalam keadaan salji yang tebal gitu, sejuk. Mereka terpaksa bertarung lah. Bertarung nyawa lah. Adakah ada alat pemanas di dalam rumah tu? Setiap rumah
tak setiap rumah ada alat pemanas tu. Sebab tu dalam antara barang bantuan yang kita nak beri kepada mereka adalah salah satunya kayu api. Benda bila kayu api tu dapatlah menjadi hub kepada mereka, jadi panas supaya mereka ni boleh survive lah waktu sejuk tu. Jadi sumbangan kayu api tu dalam bentuk apa? Kita bagi cash kepada dia, dia beli. Kita akan bagi cash dan kita ada petugas kita di sana. Ini kemah, pembinaan kemah mereka. Ya, petugas kita kat sana akan berikan keperluan kepada mereka. Antara selain daripada kayu api, kita juga beri bantuan diesel dan juga alat pemanas lah. Tapi tak semua kita boleh bagi sebab ada benda lain yang diperlukan. Betul, makanan yang sangat penting. Selimut kan, baju tebal, gloves, sarung tangan kan, and then kasut. Kasut ya. Kasut bukan kasut macam biasa, kena pakai kasut boot sebabnya dia basah. Boot, jenis boot supaya dia air tahan, air tu tak masuk kan. Kalis air sebenarnya. Macam boot puak cukang lah kata. Betul. Dan alhamdulillah Pak ya. Kita nak mengucapkan ribuan terima kasih lah, jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang cakna lah dengan isu Syria ni. Yang hari tu kita dah hantar 2 kontena sweater, baju sejuk. Oh, kontena tu dah ada pergi dah hantar. Bila dihantar? Kita hantar 8 hari bulan itu bergerak. Dia akan sampai di sana? InsyaAllah pada awal bulan 10 ni. Awal bulan 10 ni, dah bulan 10 ni. So dalam sebelum 15 hari bulan. Kalau boleh bantuan tu kita nak sampai sebelum salji turun. Sebelum salji turun. Sebab quote unquote lagi sekali Razali awal beritahu apa, sekurang-kurangnya kontena tu, barangan bantuan, misi bantuan musim sejuk 7.0 ni kena sampai pada 15 hari bulan Oktober tahun ini. Maknanya bulan ini, pertengahan bulan ini. Alhamdulillah lah kontena dah pergi. Kita harap dia sampai dah lepas. Cuma yang diperlukan sekarang ini adalah bantuan berbentuk selimut semualah. Makanan dan juga alat pemanas, kayu api, diesel. Kita tak boleh hantar kayu api. Betul. Kita kena beli di sana. Tak ketawa ya, seronok. Apa tahu kita tak boleh hantar kayu api, tetapi kita boleh hantar bahan pembakar dalam bentuk you know, the ones yang bulat warna putih tu. Tak, dia orang perlukan kayu api untuk panas, bukan untuk sebagai ni, bukan pembakar tu. Untuk pemanas. So nak import kayu api dari mana? Kita ambil daripada Turki. Adik-adik tak pernah lagi mengalami suasana musim. Apa panggil adik-adik? Adik-adik lah, sebab dia umur bawah kita kan. So tak pernah lagi mengalami. Tahun lepas masa di Turki saja. Di Turki tak masuk Syria. Di Turki tu pun waktu tu memang sejuk dan waktu ada salji ya. Ada salji. Memang kalau kata kita ada macam ais kita pegang tu, memang boleh katakan darah tu tak berjalan lah. Memang kebas gila tangan. Dia beku lah. Kita pakai gelas macam tu. Itu pengalaman Faik kan? Yeah. Macam Faik pergi Ramadan tahun lepas. Macam Fayyad, Ramadan tahun ni salji tak ada. Tak cuma ada. Dia punya suhu sejuk tu drag jugalah kepada seminggu bulan Ramadan tu. Suhu dia tu drag dan di sana terasa sejuk lagi. Angin sejuk tu masih bertiup. Sebab di kawasan-kawasan pergedungan masih ada salji yang belum cair sepenuhnya. Dan suhu tu ditiup angin dan drag pada masa tu juga. So sekarang ni berapa banyak lagi bantuan yang diperlukan oleh Syiakan untuk bantuan musim sejuk ni? Okey, tu dia. Untuk sumbangan rakyat Malaysia yang dermawan, boleh tengok nombor akaun. Ada 3 bank kat situ, Maybank, CIMB dan juga RHB. Dan nombor-nombor akaun telah disertakan di bawah crawler. So sumbangan apa lagi yang diperlukan? Berapa banyak duit lagi yang diperlukan? Kita perlukan lebih kurang 2.48 juta lagi. 2.48 juta ringgit lagi ya. Ini baru pakaian, selimut. Sebenarnya kalau kita nak keperluan mereka lebih banyak lagi. Ini tak masuk lagi. Mungkin mereka perlukan ubatan, sakit. Tapi kita tak mampu lah. Kita sediakan yang ni dulu. Sebab apa baru nak tanya Faik dengan Fayyad ya. Misi kali ini adakah disertakan sekali, adakah disertai oleh pengamal perubatan dan bantuan-bantuan ubat-ubatan, adakah akan dihantar juga?
Yang tu kita setiap kali misi kita memikirkannya. Okay. Management memikirkannya. Tapi kita ada faktor kekangan pada kewangan untuk kita hantar tim. Kerana bila kita nak hantar pasukan perubatan pun, kita ada kewangan lagi yang perlu kita laburkan. Yeah. Tapi disebabkan kita fikir itu bukan prioriti, kita nak hantar yang lebih prioriti, kita utamakan mana yang contohnya duit untuk selimut, yeah, makanan, bahan bakar. Bahan bakar. Kita bagi yang mana lebih ramai boleh dapat manfaat dia. Sebab ialah perubatan, ubat-ubatan tu perlu, kan. Cuma persoalannya misi bantuan ni macam selimut dan sebagainya, dia akan sampai, okay, insyaAllah. Tetapi adakah ia akan sampai kepada pelarian yang terbaru yang lebih daripada 70,000 orang ni, yang dipaksa lari ke bahagian selatan, mereka dari utara? Ya, yeah, itu semua kita, sebab itulah angka bantuan sasaran kita meningkat. Ya. Yeah. Pada tahun ini sebabnya pertambahan daripada pelarian dari daripada yang selatan tadi, yang selatan tu, dan juga terbaru Turki juga memulangkan pelarian daripada Syria yang ada di Turki untuk dihantar, dan mereka juga memerlukan bantuannya. Oh, kenapa dia orang dipulangkannya? Dia dihantar balik lah ya. Keadaan dah aman ke kat sana untuk dia orang balik? Itu kita tak tahu lah. Berapa ramai yang dihantar balik? Mungkin di Turki ada juga, mungkin di sana ada juga kota mungkin untuk pelarian, overflow semua kan. Mungkin dia terpaksa juga hantar untuk menjaga keseimbangan di negara dia juga. Betul. Jadi buat setakat ni yang kita nampak, mungkin di sempadan-sempadan Turki tu insyaAllah masih, nak kata selamat tu tak jugalah, mereka masih terdedah dengan serangan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita bantu yang sebaik mungkin lah. Macam nak kata semua dapat tu, kita bergantung pada dana yang kita terima. Banyak banget dana kita dapat, kita akan salurkan kepada mereka. InsyaAllah kalau dana kita lebih pada target, kita akan lebihkan lagi bantuan yang kita boleh sampaikan kepada mereka, InsyaAllah. Dan juga rakyat Syria sendiri, ya, berterima kasih kepada rakyat Malaysia, yang mana mereka berkata kita adalah antara negara yang terawal menghulurkan bantuan kepada mereka, yang di mana di saat negara-negara lain membisu, kita yang bersuara membantu mereka tu. Dan bantuan yang kita hulurkan adalah berterusan. Yeah, tengoklah kanak-kanak. Itulah keadaan dia orang. Kesian kan. Bayangkanlah apa ayat tu, macam dalam gambar tu ya. Macam kita tengok ini musim panas tu masih kering. Kita bayangkan yang visual sebelum ni adalah musim sejuk. Kau kan Zinon? Ini apa? Ini musim sejuk musim ke apa? Panas. Musim panas. Ini musim panas. Tanah dalam masih dalam keadaan yang elok kan. Ini antara barang-barang kita sumbangkan hari tu. Itu dia. Pengalaman pertama ya, Faik dan juga Fayyad pergi ke negara yang bergolak ni ya. Adakah rasa nak pergi lagi sekali? Rasa nak masih lagi nak pergi, sebab apa, kita tersentuh hati tu tengok keadaan mereka. Sebab apa, kita kat sini seronok, kita kat sini masih aman kan. Kita bila kita pergi tempat orang kat sini, kita tengok keadaan yang paling kesal, yang anak-anak terpaksa nak makan tu, kutip makan makanan kat bawah tu. Apa yang kita orang pergi tu ya, masa Ramadan nak sebelum ni, kita nampak dekat satu camp tu, anak tu terpaksa kutip makanan kat bawah, sisa-sisa makanan tu makan, nak menghilangkan rasa lapar tu. Macam kita cakap, oh, aku kat Malaysia buang makanan, mereka kat sana terpaksa kutip nak makan. Kutip dekat atas tanah. Atas tanah, bukannya atas pinggan, atas daun ke tak. Dia kutip atas tanah tu. Bayangkan. Sisa-sisa makanan. Krisis makanan tu memang kritikal lagi di sana. Kritikal lagi di sana. Dengan kawasan perumahan diorang, perkhemahan tu, peparitan yang tak dikawal, yang tak diselia. Bayangkan musim sejuk nanti, Asyar. Kalau macam mana kan, dengan tanah basah lagi kat, mungkin diorang punya lantai tu dilapik dengan hanya kanvas. Kanvas tak ada, sangat nipis. Simen. Lantai kanvas. Yes. Itulah waktu sejuk, macam mana nak menampung sejukkan diorang tu. Itu yang katakan setiap hari tu maut tu menjengah mereka. Anak-anak tu terpaksa menghadapi, macam Faiz cakap tadi, anak-anak tak boleh survive kan. Lagi orang tua yang dah uzur. Yeah. Lagilah menjadikan satu benda yang mencabar untuk mereka. Kita sebab tu angka kematian disebabkan musim sejuk ni meningkat saban tahun. Disebabkan kalau kita terus leka, kalau kita terus tak nak bantu, maka mereka akan mati kesejukan macam tu lah. Dan mungkin kita isu di Syria ni agak sepi. Dunia seperti tak nak macam
tak nak ambil tahu mungkin kerana tidak ada serangan. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri, kita amati betul-betul mereka sangat kritikal keadaan di sana. Saban hari saban, mereka dibunuh, mereka diancam dan itu serangan daripada yang datang. Tambah pula dengan keadaan musim sejuk yang menimpa mereka. Saya rasa benda tu kalau kita sendiri kat tempat mereka, kita pun mungkin akan tewas. Kita pun tak boleh jadi kuat macam mereka. So saya nak pergi lagi sebab saya rasa mereka sangat kuat dan kita kena bantu mereka untuk mereka terus berjuang untuk hidup. Okay, memang betul lah kan, sebab untuk berjuang hidup ni dia perlu jiwa yang kental, kental kan. Jadi macam pengalaman Faid dan juga Fayad yang dah pergi ke negara yang bergolak ni, memang dia membawa seribu kenangan ya. Bila mengimbau kembali, rasa sebab kan, dan kesihan, simpati mengajar itu, kita jugalah kan, untuk lebih menghargai, jangan membazir kan. Sebab memang apa tengok rakyat Malaysia ada kecenderungan untuk membazir makanan, untuk buang makanan, tak habis saja buang kan. Sedangkan boleh simpan baik-baik dan besok boleh panaskan. Ada nasi lemak 15 tak makan kan. Kita terlalu mewah sampai kita tak tahu bahawa kita lupa bahawa ada orang yang sampai kutip makanan di atas tanah. Kanak-kanak yang kutip makanan di atas tanah, bayangkan itu adalah anak kita, itu adalah anak saudara, cucu kita ya. Meminta-minta sedekah di jalan kan. Tapi saya tengah bayangkan banyak pelarian yang tak ada rumah ni, terutama di kota Damsyik, yang mereka tinggal di tepi jalan tu. Macam mana duduk mereka hidup ya? Dia orang menggunakan kotak-kotak sahaja kan. Macam mana kehidupan mereka? Jadi bagus. Kalau ada duit, kita bantulah di akaun ni. Itu supaya kita bagi sumbangan supaya kita dapat membantu mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup di sana. Mereka sangat tertekan. Ya, betul. Macam mereka dekat sana yang lari dekat bawah pokok zaitun. Mereka bukan duduk saja, mereka kena bayar duduk situ dengan tuan tanah. Di bawah pokok zaitun pun kena bayar. Kena bayar. Apa kata itu dah jadi tuan tanah Kedaung. Dalam keadaan susah kan, masih ambil kesempatan mengenakan bayaran berlindung di bawah pokok apa? Zaitun. Pokok zaitun pun nak dikena charge. Bukan di rumah kan. Cuma tanah tu pun tanah dikena. Tuan tapi tanah apa, Kedaung. Mungkin bukan dah nak kata mereka itu apa lintas darat ke. Tapi mungkin kalau bagi free ke, mungkin akan ramai yang masuk di kawasan tu dan berebut barangkali kan. Mungkin atas dasar tu juga dia nak kawal keadaan di situ. Mungkin jadi, dia memberikan sedikit dia. Jadi dia pun tak ada duit juga kan. Dia pun sama-sama juga, tak ada duit sekapal. Jadi kita yang ada duit ni kita bantu mereka. Ada duit kita yang ada duit. Kita yang ada duit. Apa kata duit makan kita hari-hari yang terbuang makanan tu, kita masuk sedikit kan, tabung sumbangan kepada mereka yang ada duit lebih lah. Yang ada duit lebih. Okey. Singgit pun seorang, kalau sejuta orang bagi singgit sahaja ya, kan. Amir Syaril, relax bye. Okay, relax. Apa tahu apa tahu anda ada rasa marah. Okay, hari ni hari Rabu, jangan lupa malam nanti segmen live apa Jom Chat dengan artis. Malam ni ada dua orang artis lelaki. Biasalah, kadang-kadang artis tu anda kenal, kadang-kadang anda tak kenal. Jadi apa kata Amir Syaril, anda share maklumat ni kepada rakan-rakan anda di luar sana, sama-sama mengulurkan sumbangan keuangan sekadar yang kita mampu. Betul. Bagi they need about 2 million, 2.53 juta ringgit untuk misi bantuan musim sejuk Syria Care 7.0. Okay, so jangan marah. Kita jumpa lagi besok pagi. Besok kita ada lagi. Besok kita ada lagi. InsyaAllah hari Khamis, 3 hari bulan. Kami di sini memang tiap-tiap hari nyanyi lagu Krisdayanti menghitung hari. Apapun Faik dan juga Fayad, terima kasih banyak. Melata sikit. Ay, melata. Terima kasih banyak kerana sudi hati sebagai tetamu. Ya, dia ni memang nakal. Kan? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.
jangan serik nanti kalau ada perkongsian untuk wawarkan tentang Syria Care, misi-misi bantuan kemanusiaan, musim sejuk, musim panas, musim luruh, apa aja musim, demi pelarian Syria. Tapi musim sejuk itu yang paling penting. Okay. Sila tampil dalam Morning Blues. Betul. Dan sekali lagi, apa nak berpesan kepada penonton Morning Blues yang berada di Melaka. Okay. Kalau anda mengenali antara 13 orang pemohon rumah okay, yang gagal mendapat bantuan rumah tu, gagal dalam permohonan, sila hubungi sama ada saya ataupun Latino kerana nak panggil sebagai tetamu dalam Morning Blues. Betul. Okay, sebab nak dengar mengapa permohonan rumah mereka ditolak, atas alasan apa, langgar prosedur mana, sebab mereka ni ada mendakwa yang mereka adalah penduduk asal di kawasan berkenaan. Okey, kita tutup Morning Blues. Betul, boleh tutup apa. Okey, so sekali lagi Faid dan Fayad, terima kasih banyak kerana sudi hadir dalam segmen Morning Blues pada pagi ini. Okay. Dengan itu, saya Hasnurul Mohamed dan saya Khairul Anwar Yahya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.